yang saya pikir kita juga harus jeli di dalam bijak dalam membuat satu strategi. Jangan lupa subscribe, pencet tombol merah, gratis. Ya, pastinya dalam 4 hari pertemuan saya dengan pemain Rans, kami lebih banyak memberikan pemahaman tentang taktik bermain buat pertandingan besok. Karena memang kami tahu nggak banyak perubahan yang bisa dilakukan. Mungkin hanya kita akan melihat memodifikasi beberapa penempatan pemain dalam pertandingan besok yang akan saya lakukan. Itu dan selebihnya hanya soal bagaimana terus membangun komunikasi dan motivasi agar mereka bisa bermain lepas. Saya rasa itu yang saya pikir kita juga harus jeli di dalam bijak dalam membuat satu strategi. Kita juga jangan sampai terjebak dengan kelebihan-kelebihan yang mereka punya saat ini. Untuk masalah taktikal tidak ada masalah. Kami cepat cepat mengerti apa yang dimaksud dengan Coach RD. Thank you.
Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan, saya satu pertanyaan coach memasukkan Samsir Alam. Yang ini adalah pertandingan ke-8 langsung dipercaya walaupun diberikan menit lah, diberikan menit langsung mendapatkan seperti keberuntungan dalam tanda kutip ketika Samsir masuk, kemudian ada set piece bola mati di sana dan terjadi gol. Apakah Samsir sudah bisa menemukan performanya sehingga coach berani untuk dalam tanda kutip memainkan Samsir? Silakan. Saya selalu melihat pemain di dalam latihan yang kita buat dan kita mengcompare salah satu pemain dengan pemain yang lain, dan itu biasa dilakukan oleh setiap pelatih, dan Samsir memang menunjukkan performa dan motivasi yang tinggi sekali dalam latihan yang kemarin saya lihat ya, dan dia memang layak, dia layak untuk masuk dalam tim hari ini, walaupun memang mungkin agak surprise juga ya, karena memang dia saya berikan kesempatan untuk bermain, karena saya juga percaya kalau dia experience players dan dia kemarin menunjukkan latihan yang baik, jadi saya pun percaya bahwa dia akan bisa melakukan hal yang sama di pertandingan, karena tidak membutuhkan adaptasi lama ya untuk pemain-pemain experience. Saya rasa itu mulai dari latihan yang meyakinkan, kemudian coach akhirnya memasang Samsir pada menit 83, karena saya melihat papan skor itu di menit 83. Coach, ada pertanyaan dari Hadi Febriansyah. Menjalani debut dengan kemenangan, lalu dengan kondisi seperti ini, optimiskah Ran masuk ke babak 8 besar? Saya selalu mengingatkan pemain untuk tidak berpikir terlalu jauh dulu, tapi di depan mata ini ada Badak Lampung yang harus kita hadapi. Jadi fokus saya menghadapi Badak Lampung dan ada pertandingan final di sana. Ya. Jadi soal nanti seperti apa ya kita lihat. Yang penting anak-anak mengoptimalkan semua pikirannya untuk menghadapi Badak Lampung dengan tentu segala lebih dan kurangnya, dan itu yang harus kita ingat buat pemain, jangan terlalu berpikir terlalu jauh. Saya rasa itu. Tadi ada pertanyaan juga dari Muhammad Adiaksa dari bola.com. Mungkin pertanyaan yang pertama bisa saya bantu mengingatkan jawabannya, alasan coach memainkan Samsir, bagaimana penilaian coach terhadap penampilan dia? Bermain di latihan menunjukkan sesuatu yang positif, kemudian pelatih membawanya pada malam hari ini dan kemudian memainkan. Kira-kira seperti itu coach? Baik. Pertanyaan kedua, bagaimana coach melihat persaingan grup B dengan Persekat untuk memperebutkan runner up agar lolos ke 8 besar? Saya katakan bahwa setiap pertandingan sisa kita ini final, jadi nggak ada kata kunci kecuali ya kita harus mencoba sekuat tenaga untuk menang. Karena kalau kita kehilangan poin ya semakin sulit. Pertanyaan terakhir dari bola.com, menjalani debut tapi ini berada di Liga 2. Apakah atmosfernya sama dengan Liga 1, terutama persaingan Liga 2 lebih seru dan ketat? Seperti apa coach? Buat seorang pelatih tantangan selalu ada dan pelatih butuh tantangan. Apakah itu di level 2 atau Liga 1? Buat saya ini pertama kali melatih di Liga 2, tapi sama, kita kan menghadapi lawan yang kualitasnya sama dengan yang lain, sehingga memang challenge kita juga tetap akan timbul di sana. Dan apalagi saat ini persaingan begitu ketat di grup kita, nilai kita saling berdekatan dengan Tegal dan juga dengan tim-tim di bawah yang mungkin akan bisa merangsek naik ke atas. Fadil, seperti jenderal lapangan tengah menguasai, tenang, bermain deal, ada instruksi khusus Fadil dari pelatih kepada Fadil, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Pertama-tama saya berucap syukur ya terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi izin atas kemenangan malam ini. Kita sudah bekerja maksimal, alhamdulillah membuahkan hasil. Kita bisa mendapatkan 3 poin penuh malam hari ini. Instruksi pelatih ya buat kita semuanya, yang penting enjoy, nikmati pertandingan, sehingga kita bermain dengan tenang.